Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terupdate dan terlengkap. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, coba deh siapkan diri kalian. Karena hari ini gue bakal ngebuka beberapa velg. Gak beberapa juga sih, cuma dua. Gue akan ngebuka dua velg yang memang dikhususkan untuk para pengguna BMW. Nah, langsung aja kita ke velg pertama. Kita buka ya. Nah, ini dia. Ini adalah HSR Valdesta. Wah, kita lihat ya. Perpaduan dua warna antara hitam dan silver itu kena banget. Gue sih suka sih modelnya. Nah, velg ini itu cocoknya tuh untuk BMW aja. Karena PCD-nya 5x120. Untuk spesifikasinya sendiri, dia ini adalah ring 18, lebarnya itu 8,5 dan 9,5 dengan offset 35. Kayaknya sih untuk BMW yang menurut gue cocok itu ada di mobil yang ini, sama yang ini. Nah, coba deh kalian isi di kolom komentar kira-kira menurut kalian Valdesta ini cocoknya di mobil yang mana. Nah, kita akan coba langsung ganti ke velg selanjutnya. Ini sih velgnya keren banget nih. Gue belum lihat tapi gue udah dari namanya aja tuh kayak, wah keren nih namanya, oke? Brace yourself. Untuk velg yang kedua, ini agak-agak sedikit spesial nih. Nggak sedikit sih, banyak spesialnya. Karena dia ini pembuatannya tuh beda dibandingkan dengan yang biasa. Coba kita langsung buka aja. Kalian pasti udah gak sabar kan? Sama, gue juga udah gak sabar. Gue akan kasih lihat ini ke kalian. Tara, ini dia. Ini adalah HSR FG12. Nah, keren ya. Sumpah keren banget sih. Spoke-spoke-nya tuh jelas banget. Dia palang. Jadi racing banget, sporty banget, cocok banget deh kalau dipakai buat BMW, cocok banget. Nah, sebelum gue masuk ke dalam spesifikasi, gue ingin menjelaskan dulu sama kalian, HSR FG12 ini itu tidak dibuat secara casting, tidak juga dibuat secara forged, tapi dibuat secara flow foam. Nah, flow foam ini posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ditanya berat apa enggak, ini enteng, entengnya hampir sama kayak forged, cuman tidak semahal forged. Jadi perpaduan antara forged dan casting. Sekarang gue akan bahas tentang spesifikasi dari HSR FG12 ini. Velg ini dia itu ringnya 19 inch ya. Nah, untuk lebarnya itu dia ada 8,5 dan 9,5 untuk bagian belakang. Sedangkan untuk offsetnya itu bagian depan itu 35, bagian belakang 30. Cocok banget sih buat di BMW. Aduh ya Allah. Bos minta satu boleh nggak bos? Keren nih, coba deh kalian jawab di kolom komentar, kalian lebih suka mana nih? HSR Valdesta atau HSR FG12? Gue sih yakin pasti bakal lebih banyak yang ini ya. By the way, harga si HSR FG12 ini, dia memang lebih mahal dibandingkan dengan velg yang lain. Karena cara pembuatannya itu ada di atasnya si casting ini. Jadi kalau bisa dibilang, ini tuh lebih kuat dan lebih ringan dibanding velg casting. Oke, kurang lebih dua velg ini sudah bisa menggambarkan beberapa pilihan untuk kalian para Beamers lover. Semoga kalian terinspirasi. Kalau misalnya belum terinspirasi, tenang. Kita masih banyak velg yang lain, kalian bisa langsung aja datang ke toko dan langsung fitting. By the way, fittingnya itu gratis loh. Nggak bayar. Gue Aldi Rais undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. HSR Wheel, where style fits your needs.